Anda masih bersama saya Uswatun Hasanah di seputar Mas Perling Cakep. Pemirsa, meski hujan mengguyur sejak pagi, semangat para penyandang disabilitas di Kabupaten Banjarnegara tak surut untuk merayakan Hari Disabilitas Internasional yang bertempat di alun-alun Banjarnegara. Acara yang digelar oleh pemerintah Banjarnegara melalui Dinas Sosial berhasil memikat perhatian masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung beragam karya luar biasa dari para penyandang disabilitas. Ratusan penyandang disabilitas di Banjarnegara mengikuti perayaan Hari Disabilitas Internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara. Para peserta dengan bangga memamerkan hasil karya mereka di stand yang telah ditentukan panitia. Mulai dari karya seni dengan nilai tinggi hingga kreasi makanan khas yang menggugah selera. PJ Bupati Banjarnegara Muhammad Masrofi mengapresiasi bakat para penyandang disabilitas yang telah tampil apik dan menginspirasi masyarakat pada momen Hari Disabilitas Internasional di Banjarnegara. Bahkan ia sempat terpesona melihat lukisan bergambar candi dengan Roro Jonggrang, namun saat akan dibeli lukisan tersebut telah laku terjual. Pertama saya terkesan sama lukisan itu, lukisan yang ada candinya sama ada apa Roro Jonggrang dan sebagainya, tetapi sudah kejauhan sama teman yang membeli, tapi itu bagus sekali artinya apa lukisannya itu. Tertarik saya, dan bakat-bakat seperti itu harus dikembangkan. Nah, tidak hanya kita memberikan bantuan, tapi kan bagaimana meningkatkan dan mewirausahakan daripada masing-masing punya dengan saya membeli ini memberikan motivasi untuk semua anak-anak SMP biar bisa bangkit. Tidak ada disabilitas dan normal itu ada jarak, semua sama. Semua sama ya. Dari anak disabilitas bisa membuat karya. Acara ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, sekaligus menjadi ajang untuk menginspirasi generasi muda Banjarnegara agar lebih peduli dan terbuka terhadap keberagaman. Dari Banjarnegara, Iwan Setiawan, Banyumas TV melaporkan.